Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Talk Informatif. Let us tell you about sick leave. Nah, sekarang bersama saya di sini ada Bapak Evan Fuad Eskom, MKOK, MEng, selaku Kepala TIPD dan juga salah satu dosen dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, Pak, masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang sikuling, sistem informasi kuliah online. Tapi masih banyak nih, Pak, teman-teman di rumah yang lagi nonton live kita hari ini tidak tahu soal sikuling ini. Boleh dong kita minta sedikit penjelasan? Ya, terima kasih, Mbak Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang sikuling, saya mengucapkan selamat untuk Mbak Nes yang telah lolos beasiswa Bank Indonesia. Selamat dari Mbak Nes. Mudah-mudahan beasiswa ini bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin ke depannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk semester ini memang kita menerapkan namanya sebuah sistem baru yang dibangun oleh UPT TIPD, yaitu yang kita sebut, biasa yang kita sebut adalah Sikuli. Nah, kepanjangan Sikuli ini adalah Sistem Informasi Kuliah Online. Nah, untuk Sikuli ini memang full murni dibangun dan dirancang oleh UPT TIPD dengan kerjasama dengan LP2KM penjamin mutu, Warek 1, lalu bagian BAAK dan UPT promosi. Nah, sehingga kita dapatlah rule secara keseluruhan alur sebuah sistem untuk perkuliahan secara online ini. Nah, Sikuli emang namanya agak unik namanya Sikuli. Jarang dengar ya, Pak? Iya. Paling unik kenapa Sikuli itu ada filosofi atau itu ada sendiri. Kisah di baliknya, ada Pak. Kisah itu sebaliknya. Nah, kalau kita berbicara dengan Sikuli, yaitu adalah kuli bangunan, tukang angkat-angkat membuat sebuah rumah. Nah, kuli dia membangun sebuah pondasi rumah. Membangun sebuah pondasi rumah untuk mendapatkan, membangun namanya sebuah rumah untuk kenyamanan bagi orang penghuninya. Nah, lalu setelah telah dibangunnya, dia berlindung dan menjadikan itulah tempat paling nyaman bagi orang yang memilikinya. Nah, begitu juga dengan sebuah sistem Sikuli ini. Kita membuat sebuah pondasi untuk mahasiswa dengan menggunakan Sikuli ini. Dengan adanya pondasi dengan Sikuli ini, sehingga kedepannya mahasiswa mempunyai cikal bakal untuk masa depannya. Nah, makanya kita memberi nama dan disahkan oleh Pak Rektor dengan nama Sikuli. Berarti banyak filosofi di balik Sikuli ya, ini ya, banyak Pak? Banyak filosofi dengan Sikuli. Karena kita ingin semangat Sikuli ini juga melebur kepada mahasiswa. Nah, termasuk dengan dosen-dosennya untuk membangun mahasiswanya. Nah, sehingga nanti ada yang akan dibawa oleh mahasiswanya. Baik, terima kasih, Pak. Lalu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa nih, Pak, tentang bagaimana cara mengoperasikan Sikuli ini. Ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana mengoperasikannya ini, saya jelaskan Sikuli ini dibangun oleh programmer-programmer yang ada di TPD. Programmer-programmer ataupun networking yang ada di TPD itu adalah alumni-alumni dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, khususnya adalah Fakultas Ilmu Komputer, di situ juga ada Prodi Teknik Informatika, dan ada lulusan juga Sistem Informasi. Nah, di situ ada namanya Heru Prambadi, dia yang membangun sebuah SIAM, lalu banyak lagi aplikasi yang lainnya. Lalu ada Gigi, yaitu dia membantu membangun sebuah Sikuli ini dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Lalu ada namanya Beni Satriadi, dia yang membangun aplikasi Success Study dan keuangan mahasiswa, pembayaran mahasiswa. Dan ada lagi namanya Ruri, dia sebagai networking yang memanage jaringan yang ada di UMRI ini, termasuk dengan servernya. Nah, lalu ada namanya Puja, itu lulusan UMRI juga. Dia juga membangun, saat ini membangun eksekutif sistem. Nah, jadi nanti pimpinan-pimpinan yang ada di UMRI ini bisa melihat
hasil keputusan ataupun pengambilan keputusan untuk melihat data-data di sebuah sistem. Nah, lalu ada lagi namanya Fitri. Fitri itu adalah desainernya. Dia yang mendesain tampilan ataupun interface dari sebuah tampilan awal dari sebuah sistem secara keseluruhan. Nah, kami ada beberapa, ada 6 anggota untuk di TPD. Nah, itu saling berintegrasi dan berkonfirmasi untuk mengintegrasikan datanya. Nah, Sikuli ini, bagaimana menggunakan Sikuli? Sikuli loginnya sama dengan akun Siam. Oh, berarti sama ya, Pak? Sama dengan akun Siam. Jadi, ananda-ananda mahasiswa bisa menggunakan Sikuli ini, username-nya menggunakan NIM dan passwordnya yang sama dengan aplikasi Siam. Nah, jadi silakan nanti mahasiswa-mahasiswa menggunakan Sikuli akunnya sama dengan Siam. Nanti udah nggak perlu bingung lagi nih ya Pak, karena loginnya sama dengan kayak Siam. Ya, sama persis. Tidak ada. Kalau seandainya Siamnya diubahnya passwordnya, maka secara otomatis di Sikuli pun akan berubah. Nah, jadi kita terintegrasi secara keseluruhan. Berarti Sikuli ini adalah hasil bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa dan alumni masih sama-sama gitu ya, Pak? Ya, sama-sama. Jadi, kenapa Sikuli ini kita bangun? Salah satunya adalah dosen itu, karena kita ini ada mahasiswa baru, lalu ada dosen-dosen yang belum ada ketemu dengan mahasiswanya. Nah, kalau kita semester lalu kita menggunakan Classroom, otomatis dosen akan memberikan kode classroom-nya untuk bisa masuk ke kelasnya. Nah, ketika kita menggunakan Sikuli ini, mahasiswa sudah mengisi KRS, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam kelas yang ada di Sikuli. Jadi tidak perlu mahasiswa mencari-cari dosen, dan dosen mencari-cari mahasiswanya. Nah, jadi cukup mahasiswa klik input RPS, maka secara otomatis akan terkonek integrasi dengan aplikasi Sikuli ini. Baik Pak, pertanyaan yang sering ditanyakan nih Pak oleh teman-teman mahasiswa untuk proses absensinya sendiri, bagaimana ya Pak di Sikuli? Ya, absensi sama dengan Sikuli ini sebenarnya sama persis yang dilakukan perkuliahan secara offline. Nah, jadi kalau di Sikuli, dosennya mengatur jadwal pertemuan perkuliahan. Sebenarnya jadwal perkuliahan itu kan yang sudah diinputkan dan sudah diatur jadwalnya oleh Kaprodi. Nah, sehingga nantinya dosen hanya wajib mengikuti aturan-aturan jadwal yang sudah disusun oleh Kaprodi. Nah, jadi di Sikuli pun akan muncul jadwal sesuai dengan KRS mahasiswa. Nah, jadi dosennya menginputkan jam berapa pertemuannya dan jam berapa selesainya. Nah, sehingga nantinya mahasiswa yang login dengan Sikuli, lalu akan muncul tampilan masuk perkuliahannya, maka klik masuk. Nah, maka secara otomatis kehadirannya akan terhitung di dalam aplikasi itu. Jadi mahasiswa tidak perlu ataupun dosen tidak perlu mengklik hadir ataupun mangkir ataupun sakit ataupun izin. Nah, maka dia secara otomatis akan terrecord, akan terinput menjadikan hadir. Jadi kita secara otomatis secara keseluruhan. Jadi tidak ada namanya mengklik manual lagi. Berarti udah otomatis masuk ke dalam sistem, berarti udah otomatis masuk absensinya ya, Pak? Ya, betul. Baik, Pak. Tapi yang paling dibingungkan nih, Pak, oleh mahasiswa itu bagaimana cara menggunakan Sikuli ini, Pak? Bagaimana cara menggunakan Sikuli? Nah, nanti saya jelaskan, saya masuk ke halaman dashboardnya tentang Sikuli, ke sistemnya Sikuli. Sebelumnya saya mau menyapa mahasiswa dulu, ataupun yang rekan-rekan yang lainnya yang sekarang lagi booming-boomingnya, tolong rekan-rekan yang lagi nonton itu ditulis di komennya ya. Ya, tarik sis. Monggo. Tarik sis. Kita lihat komennya di situ. Ada enggak? Oh, udah, Pak. Udah dari Hasbi _ Ada siapa lagi itu? Ada Bambang Sirezar, paket sekarang. Lalu ada
Denny Nugraha 18. Tarik sis katanya. Woi, ada Forza Inter Dimas. Oke, okay, Forza Inter. Kita satu hati. Anda benar-benar di jalan yang benar. Forza Inter. Ada Semongko nih, Pak. Oh, iya, Semongko. Tarik sis, Semongko. Nah, teman-teman boleh juga nih bertanya di kolom komentar ya tentang si Kuli ini. Oke, kita udah banyak yang menjawab semongko-semongko. Oke, terima kasih ke teman-teman yang ada menyaksikan sekarang. Udah bisa masuk ya. Kita sapa lagi ya teman-teman di sini. Ada Julio Octarina, nggak tahu itu kayaknya emoticon tapi nggak kebaca ya. Lalu ada Nurul Hasanah, ada lancar jaringan. Wah, berarti tadi Bambang itu paketnya sekarat tapi jaringannya bagus nih ya. Ada Khairun Nisa, calon mantu katanya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Farhan, kuisnya kapan Pak? Kuis apa ya? Kita kayaknya belum bahas kuis ya Pak. Kita baru masuk ke pengoperasian. Oh ada yang nyapa, hai. Ada siapa itu? Ada Ahmad Sadiki, hai. Lalu ada Padil Design, FIFA. Ada siapa lagi itu? Ada Murshidi Alif, kayak kenal nih hostnya. Wah, Alif kita seangkatan loh. Ada siapa lagi nih? Ada Iksan. Untuk anak, wah, scroll. Ada Iksan. Kita cari nih dulu komennya Isan dari tadi ditunggu-tunggu nih. Untuk anakku kelak, papamu pernah nongkrong di live kampus Umri. Waduh. Ini yang anaknya nih nonton ya. Pak, Pak Isan direkam ya. Ada siapa lagi tuh? Ada Khairunisa, Ola. Ada kita sapa lagi ya teman-teman, ada F. Isan Ramadan. Wah, Isan ketawa-ketawa aja tadi, Isan yang papanya ini ya. Lalu ada ya pokoknya hai buat teman-teman yang nonton live kita hari ini di Talk Informatif, let us tell you about si Kuli. Semoga nih nanti pertanyaan-pertanyaannya teman-teman bisa kejawab ya. Dan juga yang kepo-kepo nih si Kuli itu apa sih dari kemarin kan. Baik. Nah kalian juga bisa nih tulis di kolom komentar gimana sih pengalaman kalian hari pertama kuliah, apalagi buat mamaba, bisa nih tulis di kolom komentar. Baik, kita sapa lagi ya teman-teman. Belum Pak si kulinya? Udah? Oke. Sudah? Ya, kita mulai. Boleh? Boleh Pak.
suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Baik teman-teman, maaf banget nih tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut masuk ke si kulinya. Ya, ini tampilan awal si kuli, yaitu nanti mahasiswa ataupun dosen silakan membuka, mengakses dengan alamat URL-nya, sikuli.umbri.ac.id. Nah, jadi disinilah aplikasi yang akan rekan-rekan ataupun dosen yang nantinya menggunakan perkuliahan secara daring ini. Nah, lalu di sini, saya masukkan akun dosen, akun saya, yaitu... Oh, jadi mahasiswa dan dosen itu masuk ke dalam satu sistem yang sama ya, Pak? Ya, masuk ke dalam sistem yang sama. Oh ya, kita ingatin lagi buat teman-teman kalau masuk Sikuli itu NIM sama password. Username sama passwordnya itu sama dengan yang di sini, ya? Ya. Karena yang di Sikuli terintegrasi dengan SIAM-nya mahasiswa. Nah, ini tampilan awalnya Sikuli. Kalau di akunnya dosen, ini akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Di sini ada dibagi beberapa sidebar dalam sebuah layoutnya. Yang di sidebar kirinya ada perkuliahan yang isinya ada jadwal, lalu jika ada jadwal timnya ini akun dosen, jika dosen itu dalam terbentuk dalam satu tim, dalam satu mata kuliah. Lalu ada chat, yaitu pesan pribadi antara mahasiswa dengan dosennya, dosen pengampu. Nah, jadi mahasiswa juga bisa men-chat secara pribadi dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Di sini juga ada tutorial-tutorial untuk penggunaan Sikuli. Lalu ada di tengahnya ini adalah grafik jumlah pertemuan yang telah dilakukan oleh dosen. Nah, jadi dosen akan bisa melihat grafik sudah berapa jumlah pertemuan yang telah dilakukan oleh dosennya. Nah, setelah itu ada main activity. Nah, activity inilah yang akan terlihat nantinya oleh dosen bahwa dia sudah melakukan apa saja di dalam sebuah aplikasi Sikuli ini. Nah, ini untuk akun dosen. Nah, kalau akunnya mahasiswa, akan terlihat di sini sama dengan yang akun dosen tadi. Sidebar kirinya ada perkuliahan, ada jadwal perkuliahan, ada chatnya, ada tutorialnya di sini. Nah, jadi rekan-rekan yang lupa akan penggunaan Sikuli setelah dari kini, maka rekan-rekan mahasiswa bisa melihat video tutorialnya. Ini dalam bentuk sebuah video. Nah, jadi rekan-rekan bisa menggunakan sebuah video ini. Nah, saya contohkan adalah, saya menggunakan akunnya Aditya Fajri Putra. Saya izin dulu ya Aditya ya. Saya pakai akunnya Aditya Fajri Putra. Nah, di sini terlihat ada mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa itu tersebut melalui pengisian KRS. Nah, di sini ada pemilihan sebuah filter, pilih tahun ajaran. Kalau tidak dipilih, dia akan muncul secara seluruhan nama-nama mata kuliahnya. Nah, lalu kalau dipilih tahun ajarannya, pilih tahun ajaran 2021 atau pilih 2019-2, karena sekarang adalah 2021, maka dipilih 2021. Nah, lalu di sini ada statusnya aktif, non-aktif, aktif, non-aktif di mata kuliahnya. Nah, kalau aktif ini, maka mahasiswa dan dosen sudah bisa melakukan perkuliahan. Kalau dia non-aktif, dia belum bisa melakukan perkuliahan. Karena ada beberapa syarat yang harus diajukan oleh dosen. Dosen harus menginputkan rencana pembelajaran semester ataupun disebut dengan RPS. Nah, nanti akan disetujui oleh penjamin mutu prodi dan difinalisasi oleh kaprodi. Nah, jadi
prosesnya untuk memulai perkuliahan harus ada namanya sebuah RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, setelah di-approve oleh penjamin mutu prodi, maka akan difinalisasi oleh kaprodi, maka hasilnya akan menjadi aktif. Setelah aktif, maka mahasiswa juga bisa melihat agenda-agenda perkuliahan di sini. Nah, misalkan saya balik lagi ke akun saya mau menjadwalkan perkuliahan pada hari ini. Berarti kalau misalnya dosennya sudah buat RPS-nya, berarti itu sudah pasti aktif ya, Pak? Kalau sudah dibuat RPS, lalu disetujui oleh penjamin mutu prodi dan kaprodi, maka dia bisa langsung aktif dan bisa mulai perkuliahan. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, sambil kita masih nunggu ya, Pak. Untuk aktif-non-aktifnya ini, apakah harus sesuai dengan jam perkuliahan atau bisa kapan saja sebenarnya, Pak, mengakses mata kuliah tersebut? Ya, ini mata kuliahnya ini, dia akan muncul sesuai dengan jadwal yang telah diinputkan dosen, diinputkan oleh kaprodi. Lalu dia juga kuliahnya sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh kaprodi. Nah, sehingga nantinya dosen juga masuk sesuai dengan jam yang telah ditentukan kaprodi. Kalau diubahnya jadwal, ini akan takutnya bentrok dengan mahasiswa. Nah, maka dosen nanti akan konfirmasi ke mahasiswanya apakah kita bisa masuk untuk menundakan pertemuan hari ini untuk besok masuk, apakah ada bentrok. Kalau tidak ada bentrok, itu tergantung antara mahasiswa dengan dosennya. Oh, berarti bisa ya, Pak, kalau misalnya bisa. Tidak bisa masuk hari itu, kita cari hari lain, yang penting antara dosen dan mahasiswanya ada kesepakatan dari sana. Nah, kita masuk ke interaksi manusia komputer. Ini yang mata kuliah yang sudah aktif, yang sudah setujui oleh kaprodi. Nah, yang ini yang belum diajukan, ini saya belum mengajukan mata RPS-RPS yang saya susun. Nah, saya contohkan aja ini. Nah, di sini RPS-nya sudah, di sini ada minggu pertama sampai ke minggu 16 yang sudah saya susun melalui penginputan RPS. Nah, ini kaprodi saya yang sudah menjadwali RPS saya. Dan ini adalah penjamin mutu. Ini kita coba-coba saja menggunakan akun Bu Desti yang telah disetujui. Nah, ini juga, ini tandanya sudah disetujui. Nah, kita contohkan masuk ke perkuliahan minggu pertama. Misalkan minggu pertama. Kita ganti aja minggu kedua. Nah, di sini saya membuat perkuliahan di pertemuan kedua, yaitu saya atur dulu jadwal absensinya, tanggalnya misalnya hari ini, lalu batas absensinya misalnya 10 sampai. Nah, ini sudah saya buat jadwal absensi mahasiswa. Nah, coba data saya simpan. Nah, lalu saya membuat sebuah materi, membagikan sebuah materi ataupun tugas ataupun kuis. Nah, tinggal saya pilih tugas, diskusi ataupun kuis. Nah, kalau seandainya kita hanya diskusi dalam perkuliahan itu, maka saya membuatkan sebuah materi di sini. Nah, di sini saya memerintahkan mahasiswanya untuk membaca materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk sebuah slide, dan mahasiswa mereview materi-materi yang ada di slide tadi di kolom diskusi. Nah, tinggal saya simpan. Nah, lalu saya tambahkan materi 1,
Nah, tersimpan. Nah, ini materi ini dosen bisa melakukan pengikutan lebih dari satu materi, misalnya dua materi ataupun tiga materi ataupun empat file, maksud saya itu file. Nah, jadi dia harus minimal satu file. Nah, bisa dua file, bisa tiga file ataupun bisa lima file, tergantung dosennya. Nah, setelah itu jika ada video pembelajaran menggunakan video, maka dosen harus menggunakan video YouTube. Nah, dosen wajib mengirim video pembelajarannya melalui YouTube. Nah, tinggal kasih linknya, masukin ke YouTube. Nah, tinggal kita, dosennya tinggal menginputkan link sesuai dengan alamat YouTube-nya. Disimpan. Nah, ini dia video YouTube-nya. Nah, kalau video conference, lalu ada pembelajaran ataupun pertemuannya menggunakan sebuah video conference. Video conference. Nah, lalu mahasiswa dosennya bisa membuat video conference-nya, judul video conference-nya, lalu pilih aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa melalui Google Meet, Zoom, dan Jitsi. Ada tiga pilihan, terserah dosennya mau milih yang mana. Terserah yang mana, tinggal klik Jitsi, lalu kita pilih tanggalnya, kapan tanggalnya hari ini, jamnya jam 14 lewat 11, lalu jam 16 lewat 12, jam 15 lewat 11, tersimpan. Nah, dia akan terjadwal perkuliahan menggunakan Jitsi. Jika dilangsung diklik oleh dosen, dia akan langsung masuk ke halaman Jitsi-nya. Langsung masuk ke halaman Jitsi. Nah, tinggal kita konfren menggunakan Jitsi di sini. Nah, setelah itu, kalau ada ruang diskusi, inilah yang diskusi antara dosen dan mahasiswanya. Nah, dosen dan mahasiswa bisa memberi komentar di kolom ruang diskusi ini. Nah, untuk sampai di sini, pengiriman materi melalui diskusi. Nah, sebelum saya masuk menggunakan akunnya mahasiswa, terlebih dahulu kita ada tutorialnya. Baik teman-teman, kita break dulu nih sebelum masuk ke tutorial untuk mahasiswa. Bakal ada video keren nih yang udah kita siapin, dan saksikan dulu untuk videonya.